from up here, the world seems small. We can sit together. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, gembira, dan semoga kita semua tetap dilindungi Tuhan. Pada pertemuan ini kita akan belajar bersama membuat sebuah gambar sumur beserta dengan katrol dan embernya dengan menggunakan Microsoft Paint ya. Yang pertama kita klik tombol startnya ini, lalu kita scroll ke bawah, Windows aksesoris, lalu Paint. Pertama kita pilih dia icon ovalnya ini, kita pilih size nya yang 3 pixel. Kita buat dulu seperti ini lingkarannya ya, untuk menggambar sumurnya. Lalu kita pilih select ini kita select ya. Lalu kita copy, kita paste di sini, kita paskan dulu dia supaya rapi nanti menarik garisnya ya. Kalau sudah rapi seperti ini kita tekan panah ke atas. Oke, kita ambil lainnya ini kita sambungkan dari sini juga. Oke, selanjutnya ini bisa kita select dulu seluruhnya, kita turunkan lagi dia seperti ini, kita ambil dia rectangle-nya ini ya. Untuk penangga katrolnya kita buat di sini seperti ini. Nanti kalau ada garis yang lebih bisa kita hapus ya. Oke, kita tarik lagi di sini. Lebih kecil ya, di atas kita buat. Ini kita naikkan. Selanjutnya kita pilih dia ovalnya ini, kita gambar katrolnya, kita buat seperti ini dulu ya. Lalu kita ambil lainnya, kita tarik garis seperti ini. Oke, kita ambil rectangle-nya ini, kita tarik dari atas ke bawah penangganya seperti ini. Untuk menggambar embernya bisa kita gunakan dia oval ya. Pertama kita buat dulu sini seperti ini, lalu ini kita select, kita copy, kita paste sini, kita paskan dulu ini supaya rapi ya. Ini kita tekan panah ke atas, lalu kita ambil line ini kita sambungkan. Oke, untuk talinya bisa kita pilih dia yang curve-nya ini. Kita tarik lurus seperti ini, lalu ini kita lingkungkan dulu ke atas seperti ini. Seperti ini ya. Terus ini kita select. Ini kita buat di sini. Oke, yang berikut kita ambil dia lainnya ini, kita buat talinya seperti ini. Dari sini juga kita tarik ya. Oke, sekarang kita rapikan ya, kita pilih icon magnifier-nya ini. Garis yang kita tidak butuhkan kita hapus ya, kita pilih dia resetnya ini kita hapus. Oke, ini juga kita hapus ini.
kita tarik lagi supaya rapi ya. Oke, kita zoom out dia ya. Selanjutnya kita warnai ya, kita pilih icon fillet color-nya ini. Ya, pertama kita pilih dulu dia warna biru-nya ini untuk di sini di bawah. Terus yang orange kita buat di sini. Ini yang biru muda. Ya, untuk tiang penangga katrolnya ini bisa kita pilih merah gelapnya ini. Seperti ini, yang ini bisa warna hitamnya. Oke, untuk embernya bisa kita pilih yang hijaunya ini. Nah, ini bisa kita pilih biru muda untuk dalam embernya. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan menggambar sumur yang kedua ya. Pertama kita pilih warna hitam dulu, lalu kita pilih ovalnya ini. Kita buat dulu seperti ini ya. Lalu kita pilih selectnya ini, sini kita select tengahnya ini, lalu kita cut ya. Ini kita select kembali, kita buat dulu di sini, lalu kita copy, kita paste sini, kita susunnya seperti ini, lalu kita paste lagi. Ini kita susun seperti ini. Oke, kita paste lagi ya. Kita susun seperti ini. Kita paste lagi. Kita buat seperti ini. Kita paste sekali lagi ya. Oke, selanjutnya ini kita ambil line. Kita tarik dulu lurus seperti ini ke bawah ya. Terus yang di sebelah kanan ini juga kita tarik ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita pilih icon magnifier-nya ini. Ini kita perbesar ya gambarnya, lalu kita ambil line-nya ini, kita tarik garis seperti ini. Bisa diikuti ya. Oke, kita tarik lagi dari sini. Nah, seperti ini kita buat ya. Kita selang-selingi susunan batu batanya ya. Tarik lagi seperti ini. Kita tarik lagi di sini. Seperti ini kita buat ya. Kita tarik lagi dari sini ya. Oke, kita zoom out dia ya. Ini kita scroll ke kiri, ini kita scroll ke atas. Oke, selanjutnya supaya bentuk lingkaran dia kita paste ya. Nah, tadi yang setengah lingkarannya, lalu ini kita putar ya. Kita pilih rotate-nya ini, yaitu vertikal ya. Lalu ini kita buat di sini. Oke, kita paste satu lagi. Ini juga kita putar ya. Ini kita buat di bawah seperti ini. Kita pilih icon magnifier ini, kita perbesar dulu ya. Nah, seperti ini.
Lalu kita ambil dia line-nya ini. Kita buat juga corak patahnya di sini ya. Seperti ini. Oke, bisa kita tarik garis seperti ini ke bawah ya. Kalau ada yang apa bisa kita hapus ya. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, kita zoom out dia ya. Ini kita scroll ke kiri, kita scroll ke atas. Supaya lebih tebal di atas bisa kita paste lagi ya. Ini kita putar yang itu flip vertikal ya. Lalu ini kita buat di sini. Nah, seperti ini supaya nampak lebih tebal dia ya. Lalu kita paste satu lagi ya. Ini kita buat di sini. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita buat tiang katrolnya ya. Kita pilih dia rectangle-nya ini ya. Kita buat seperti ini. Nanti kalau ada lebih garisnya bisa kita hapus ya. Udah pas seperti ini, bisa kita pindahkan dulu ini. Ini kita select supaya sama dua-dua besarnya ya. Ini kita copy, ini kita drag dia ke sini. Nah, seperti ini kita buat. Lalu kita paste satu lagi. Nah, kita paskan dulu di sini supaya pas posisinya ya. Oke, panah ke kanannya kita tekan seperti ini supaya tidak berubah ke atas atau ke bawah. Oke, selanjutnya kita ambil lagi ronde rectangle ini ya. Kita buat seperti ini. Kita luaskan ya. Oke. Terus yang berikut ini bisa kita tarik lagi di sini agak kecil ya seperti ini. Lalu ini kita tarik lagi ke bawah. Kita rapikan dulu ya. Oke, di sini kita tarik lagi. Agak panjang dia kita buat. Oke, selanjutnya untuk gambar embernya ya, bisa kita pilih di sini yang pentagonnya ini ya. Pertama kita buat seperti ini, lalu kita ambil selectnya nih, ini kita potong ya, lalu kita cut dia. Kita ambil ovalnya ini supaya bentuk lingkaran di atas ya. Ini. Tali embernya kita pilih dia icon curve ini. Ini kita tarik dulu dari sini lurus seperti ini. Nah, lalu ini kita lengkungkan dia. Nah, lalu kita pilih selectnya ini. Ini kita select. Ini kita drag dia ke sini ya. Nanti kita hapus garisnya yang menutupi ya. Lalu kita ambil dia ronde rectangle ini. Kita tarik dia seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu bisa kita pilih icon magnifiernya, kita perbesar dulu.
kita pilih lagi ronde rectangle ini, kita buat seperti gulungan tali sini ya. Oke, kita tarik lagi seperti ini. Atau supaya lebih cepat bisa kita select di sini. Lalu kita copy, kita paste sini, kita paskan ini, bisa diikuti ya. Oke, kita zoom out dia ya. Ini kita scroll ke kiri ya, ini kita naikkan ke atas seperti ini. Bisa kita select dulu seluruhnya ya, ini kita turunkan dulu. Oke, selanjutnya ini kita scroll ke kanan, lalu kita pilih dia rectangle ini untuk membuat atapnya. Kita buat seperti ini dulu ya. Ini kita select ya. Kita select ini, lalu kita copy, kita paste. Ini kita susun seperti susunan bata ya. Ini kita paste supaya mudah menyusunnya, bisa menggunakan panah ya. Oke, ini bisa kita select seluruhnya ya, lalu kita copy ya, kita paste, kita susunnya seperti ini. Ini kita rapikan dulu, lalu kita select lagi ini seluruhnya, kita copy ya, kita paste, kita buat seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini bisa kita select dulu seluruhnya ya. Lalu ini kita pindah. Kita pilih line ini, dari sini kita tarik garisnya ini supaya bentuk lebih mengecil ke atas ya, atapnya. Dari sini juga tariknya seperti. Oke, sekarang kita hapus ya. Kita pilih ikon magnifier-nya ini. Ini kita pilih eraser-nya ini ya. Bisa kita hapus supaya lebih cepat bisa seperti ini. Nanti kalau ada garisnya terputus bisa kita sambung lagi ya. Bisa diikuti ya, anak-anak. Oke, kita ambil lagi line-nya ini ya. Kita tarik dari sini. Nah, supaya tersambung garisnya yang tadi. Oke, kita scroll ke kiri. Ini juga kita hapus ya. Jadi kalau ada yang terputus bisa kita tarik lagi garisnya supaya rapi. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke, kita pilih line-nya ini, kita tarik dari bawah ya. Lebih kita hapus lagi. Oke, kita scroll ke bawah, ini kita hapus ya. Ini juga kita hapus ya. Oke, yang ini juga kita hapus ini. Oke, kita scroll ke kanan, yang ini juga kita hapus. Oke, yang ini lagi.
kalau kebesaran apanya, size erasernya bisa diperkecil dari sini ya. Oke, kita scroll lagi ke atas, yang ini juga kita hapus ya, kalau salah bisa kita undo. Yang ini juga kita hapus. Oke, kita zoom out dia ya. Kita warnai ya. Kita pilih icon pilot color-nya ini. Kita pilih warna oranye ini. Kita warnai yang bentuk batangnya ini ya. Oke, yang ini bisa kita kuning muda pilih ya. Oke, untuk tiang apanya ini ya, katrolnya ini kita pilih merah gelapnya ini. Ini juga bisa kita pilih yang merah gelapnya ini. Oke, untuk talinya bisa yang coklat kita pilih ya. Oke, sekarang embernya bisa yang lime-nya ini. Yang di dalam bisa kita pilih yang biru ya. Oke, yang di atas atapnya yang orange juga kita gunakan bisa ya. Atau yang lain juga bisa digunakan. Selanjutnya ini kita scroll ya. Lalu kita pilih dia rectangle ini ya, kita pilih warna hitam, kita buat dulu kotaknya seperti ini. Oke, ini juga kita buat kotaknya seperti ini. Lalu kita bisa kasih warna ya, yang di luar bisa yang abu-abunya ini ya, yang ini bisa yang kuning muda kita pilih. Nah, seperti ini. Oke, yang ini juga bisa yang kuning muda kita gunakan, atau yang lain juga bisa digunakan. Oke, gambar katrolnya udah selesai. Bisa diikuti ya anak-anak. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa memahami ya, dan bisa membuatnya. Sampai ketemu lagi pembelajaran berikutnya. Sekian dan terima kasih.